Kita beralih ke Jawa Timur, sebuah truk penambang pasir di Probolinggo terseret arus banjir lahar hujan Gunung Bromo. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun evakuasi truk terhambat kondisi medan yang sulit. Curah hujan yang tinggi di kawasan lereng Gunung Bromo di Jawa Timur menelan korban. Sebuah truk terseret arus banjir lahar hujan di Sungai Muneng, Kecamatan Sumber Asi, Probolinggo. Truk tersapu arus setelah nekat menerobos aliran sungai. Banjir yang datang tiba-tiba menyebabkan pengemudi truk tak bisa menyelamatkan kendaraannya yang terseret hingga 6 km. Iya, jembatan ini. Nggak nututi. Ini sedang membuat apa, Mas? Membuat pasir. Membuat pasir. Kalau banjirnya dari mana ini, Mas? Dari selatan. Bercampur abu atau gimana? Iya, seperti ini. Campuran abu apa itu? Abu pasir itu. Gunung Bromo ya? Iya. Hingga Senin siang, upaya evakuasi truk yang terjebak masih dilakukan. Evakuasi terkendala medan yang sulit dan peralatan yang terbatas. Tingginya curah hujan saat ini kerap akibatkan banjir lahar hujan. Karenanya warga diimbau selalu waspada terlebih saat hujan deras mengguyur kawasan hulu sungai. Banjir lahar hujan ini juga kerap terjadi sejak peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Bromo. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.